Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Banyak yang tidak suka. Belajar masak dari mana? Saya dulu pernah juga kan tolong-tolong mak saya menjual makanan kan. 60 menit. Dulu. Karena saya bisa membuat bubur kurang daripada 60 menit saya. 3, 2, 1, stop. Sama-sama orang Padang sih. Walaupun tinggal keturunan aja kan. Hubungannya apa? Tadaaa, itu adalah Chef Jacket dengan nama kalian dan juga logo MasterChef Indonesia untuk menandai pencapaian kalian, perjalanan kalian di MasterChef Indonesia season ke-8 ini. Hai, selamat pagi. Saya Adi. Saya dilahirkan di sini di Gubuk Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dan Sumatera Barat. Nah, hobi saya adalah memasak. Melalui MasterChef, saya bisa mengeksplor hobi saya dalam memasak. Samping dorongan keluarga dan teman-teman terdekat, saya yakin saya bisa menjadi the next MasterChef. Nah, pada pagi ini saya akan memasak ikan patin. Jadi dikukus bersama dengan bahan-bahan lokal seperti kecombrang, serai, dan carrot. Juga dengan sedikit spicy cili padi ya. Dan kita berikan sambal daripada buah macang. Dan kita mix dengan sedikit kearifan western ya. Itu brokoli, carrot dan mushroom disetir. Ikannya kita potong sekarang ya. Ikan dia kita trim cantik dia. Kita beri seasoning sikit sah, garam. Kepala ikan yang wastage ni sah. Okey, potong ikan ni bagi dua sah. Sayur tadi kan? Ada kulit carrot, serai. Dan kita masukkan dalam sah. Cili merah ini untuk sambal macang lah. Okay. Potong secara kasar saja saya. Ha? Cuma potong bawang merah sikit saja. Alright. Dan terakhir dia macang. Macang ni dia lebih masam daripada mangga sikit saja kan. Dan mempunyai ke satu rasa yang sangat unik ya. Untuk spesial ini. Ada garlic. Kemudian kita letakkan serai dia di bawah ya. Dan kita tambahkan sedikit carrot dan ikan. Kita taruh tomato dan daun ketumbar. Taruh di sini. Okay. Dan kita siap untuk mengukus dia. Selanjutnya ya kita akan buat karabu mangga. Cili yang halus. Kita cuma perlu mengiris saja. Okey. Kemudian saya ada mangga tadi, kacang botol, kacang perang ni sah, carrot, ikan bilis. Okey, ini kerabu dulu sah. Saya bagi gula, garam, cuka makan. Tambahkan sedikit, perahan lemon. Satu slice garlic. Dan minyak sedikit sah. Tunggu masukkan. Sebentar sah. Tunggu garlic dia sedikit brown lah sah. Dan kita masukkan mushroom. Okey, sementara itu chef, ikan kita sudah siap. Okey, sate masuk kita pun sudah ready chef. Okey chef, kita ambil ikan ini. Ini ikan kita tadi chef. Kita keluarkan ini semua chef. Semua gravy dia tadi. Kemudian kita ambil sikit stok ikan yang kita buat tadi chef. Dan ini semua kita blender aja chef. Dan kita akan jadikan dia sebagai sauce nanti. Kita akan buat sauce. Dari gravy yang kita blender tadi chef. Alright chef, kita siap untuk plating lagi. Ikan kita sudah siap. Saute vegetable, saute mushroom. Dan kita ada punya sambal macang tadi dengan kerabu mangga kita chef. Ikan kita tadi chef. Selanjutnya chef, letakkan kerabu mangga dan sedikit sambal sambal. Dan selanjutnya kita tuangkan sos kita ini. Finishing dengan bunch of mint leaf.
Alright, itulah menu hari ini, Chef. Yaitu ikan patin dengan kerabu sambal macang. Dan dihidangkan dengan cara fine dining. Saya harap ini bisa menjadikan saya the next master chef Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita bakalan review first we try. Yummy. Ya, yeah, crunchy, fresh, dan patinnya lembut juga. Something wonderful. Semoga sukses MasterChef Indonesia. Ikuti audisi online MasterChef Indonesia Season 9. Upload video kamu di aplikasi RCTI Plus. Pilih fitur host, pilih menu competition, baca syarat dan ketentuan yang berlaku. Pilih join dan upload video kamu. Jadilah the next MasterChef Indonesia.